Halo teman-teman, Assalamualaikum. Di video kali ini ada komentar untuk fitur yang geser gak ada tabang. Nah, komentarnya di video cara mengubah tombol back di Realme. Nah, untuk fitur geser itu ya, fitur gesture ya. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Pertama, kita buka saja setelan atau pengaturan. Kemudian scroll. Lalu di sini kalian pilih saja sistem. Selanjutnya pilih gesture. Lalu pilih navigasi sistem. Nah, di sini ada navigasi gesture, kalian pilih saja. Nah, teman-teman, jika setelan di HP kalian beda, di sini kalian bisa cari saja di bagian atas ini. Kalian klik saja gesture. Nah, ini dia, pilih saja yang gesture. Kemudian pilih gesture lagi. Lalu pilih navigasi sistem. Selanjutnya pilih navigasi gesture. Nah, tombol yang ada di sebelah kanan bakal menghilang. Nah, sekarang sudah menghilang ya. Jadi kembalinya dengan digeser saja seperti ini. Bisa tarik dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Oke ya teman-teman, itu dia tutorialnya cara mengaktifkan navigasi gesture. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.